Ada mereka teman-teman. Kita berhasil merakit kedua kereta apinya. Lihat itu si Thomasnya, panjang sekali. Dia membawa 3 gerbong. Nah, ini si Clarel membawa 2 gerbong penumpang. Wih, ya, beda jalur teman-teman. Ini jalur si Clarel. Wih, dari bawah jembatan. Wow, lihat ini teman-teman. Wah, ini gerbong kereta api. Gerbong utama si Clarel S Japan Railway Company JR. Wih, mewah sekali. Ini kereta api premium. Gerbong utama, wih, mantap. Gerbong batubara traction. Wow, ada gerbong warna merah 1804. Ini gerbong penumpang teman-teman. Wow, keren. Ada rel kereta apinya juga. Kita kumpulkan dulu. Lagi. Ya, si Tommy bisa ada pacatnya teman-teman. Yuk kita usir. Sop. Wah. Yuk cepat teman-teman. Ada pacatnya di sini. Wah, ini dia. Gerbong si kereta api barel lagi, gerbong tengahnya. Ini gerbong penumpangnya teman-teman. Mantap. Yuhuy, ada gerbong tangki. No fire dangers. Oke. Wuih, si Clarel lagi. Gerbong belakang si Clarel. Keren. Yuhuy, dapat lagi teman-teman. Number one, si Thomas and Friend. Wow, mantap. Oke, ayo teman-teman, kita rakit kedua kereta apinya. Let's go. Ini dia teman-teman, kita sudah berhasil merakit kedua rel kereta apinya. Selanjutnya kita akan merakit kereta apinya terlebih dahulu. Dan kita akan merakit si yang ini teman-teman. Sekarang ini bisa nih cepat sudah terkelupas. Wah, kita tes mesinnya dulu apakah dia masih bisa hidup apa tidak teman-teman. Let's go. Oke, masih bisa hidup ternyata teman-teman. Teman-teman, yuk kita jalankan kereta apinya. Let's go. Wah, karena masih bisa jalan. Oke, kita stop. Ini gerbongnya. Wah, ini gerbong telah melalui labelnya hampir sama. Gerbong tengah memakai kaca hitam. Wah, mantap sekali. Selesai teman-teman. Selanjutnya kita akan merakit si kereta api Thomas and Friend. Teman-teman, langsung jalan si Thomasnya. Wow, keren. Akhirnya kita pasang gerbongnya. Gerbong batu baranya. Kita akan kedua kereta apinya. Let's go. Kita si Clarel dulu. Wah, baru si Thomas. Kita rakit teman-teman. Kita lihat lebih dekat lagi. Ini ya, si Thomas dan si Clarel. Si Thomas. Si Clarelnya. Dan
Thomasnya. Sekarang dia ke bawah jembatan, teman-teman. Ini si Pak Thomas. Oh, ini dia si Thomas. Barel, dia di bawah jembatan, teman-teman, keren sekali. Kita berhasil melewati kedua kereta apinya. Lihat itu si Thomasnya, panjang sekali. Dia membawa 3 gerbong. Nah, ini si Clarel membawa 2 gerbong penumpang. Dia beda jalur, teman-teman. Ini jalur si Clarel. Dari jauh jembatan dia. Ini jalur si Thomas. Dia si Pak Thomas, ya, teman-teman. Keren. Oke, teman-teman, dari yang telah berhasil merakit kedua kereta apinya, saya cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, teman-teman.